Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Kali ini kita mau mengeksekusi 4 sehat 5 sempurna ala Tata. Ini menu diet dengan tinggi protein. Bahan-bahannya ada kecambah atau capardeli, kacang panjang, telur puyuh, bakso jamur, dan wortel ya teman-teman. Bumbu-bumbunya simple, ada bawang merah, bawang putih, laos, dan cabai. Nanti ditambah dengan sedikit garam, merica, bubuk, dan juga kita kasih sedikit Royco. Yuk, cus, kita eksekusi. Pertama-tama kita panaskan minyak, lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih, laos, dan juga cabai ya teman-teman. Lalu kita tumis bawang merah, bawang putih itu hingga mereka layu dan mengeluarkan bau yang sangat harum. Lalu kita masukkan toge, kacang panjang, wortel, bakso, dan juga telur puyuhnya ya. Kita orak-arik, kita tumis, kita oseng sampai mereka semuanya layu. Dan jangan lupa sering dibolak-balik, ditumis, dioseng-oseng-oseng ya teman-teman, agar supaya tidak goyong. Lalu kita tambahkan sedikit air agar supaya mereka sayurannya empuk. Kita tutup sebentar ya teman-teman, kurang lebih 5 menit kita buka, kita tumis sebentar, lalu kita tambahkan dia bumbu. Bumbunya simple ya, ada Royco atau Masako, lalu ditambah ladaku. Oh ya, untuk bumbunya ini tidak ada takaran ya teman-teman, sesuai selera aja. Kita kasih garam, gula pasir, dan juga sedikit, kalau suka dikasih sasa ya teman-teman. Lalu kita tumis agar supaya bumbunya tercampur rata. Ya teman-teman, sudah matang, siap disajikan dan dihidangkan ya teman-teman. Waktunya kita plating. Ya kawan-kawanku semuanya, menu diet tinggi protein kita kali ini alhamdulillah sudah selesai, sudah matang dan siap dihidangkan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Terima kasih juga yang sudah mendukungku selama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya kawan-kawan. Bye-bye, cacien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.